Info terbaru dari Gunara. Pada saat Ralida off air di Sumatera Selatan, terletak di Desa Jut 2, Kecamatan Sanga Desa, para fans dan bahkan warga tersebut sangat antusias menyambut kedatangan Rara Lida. Tampak dalam video di mana Ralova, fans dari Rara Lida, mengantarkan Rara ke bandara untuk balik ke Jakarta untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Dalam video, Ralova membawa seorang anak dan bersalim ke Rara Lida. Ada sebagian postingan dari fansnya Ralova, kalau seandainya dan mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi pertemuan selanjutnya yang akan mendatang. Itulah kesulitan atau kebersamaan atau kekompakan Ralova kepada Rara Lida yang selalu menemani dimanapun Rara berada. Diketahui dalam instastorynya salah satu tim kreatif Indosiar, Gunawan Lida memberikan hadiah sebuah makanan kepada para tim semuanya. Ini adalah salah satu kabar kalau Gunawan Lida akan syuting FTV di Indosiar. Dalam postingan tersebut, para FTV atau tim dari Indosiar mengucapkan terima kasih kepada Gunawan Lida, salah satu penyanyi jebolan Indosiar yang sering diajak main sinetron, salah satunya FTV. Tampak dalam video di mana Gunawan Lida duduk dalam kursi berdua bersama seseorang sambil makan yang dikasih oleh Gunawan Lida. Salah satu tim mengupload di instastorynya di akun Instagramnya dan mengucapkan terima kasih buat Gunawan Lida. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Gunawan dan juga jobnya semakin lancar. Itulah keseruan Gunawan Lida di Jakarta di lokasi syuting. Terima kasih. Kang Inas sibuk kan? Namanya Bang Arda. Terima kasih. Kang Inas sibuk kan?